Usai api abadi Asian Games 2018 yang telah didatangkan dari India dan telah disatukan dengan api dari Merapen, Yogyakarta oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, kini api tersebut dikirap mengelilingi daerah istimewa Yogyakarta. Api tersebut dikirap oleh beberapa pejabat diantaranya Kapolda DIY, Brigjen Pol Ahmad Doviri, beserta Menteri Luar Negeri Retni Marsudi. Kirap dilakukan mulai dari Keraton dan berakhir di Tugu Putih Pal, Yogyakarta. Usai dikirap, rencananya api obor tersebut akan dibawa keliling Jawa Tengah untuk kemudian akan diestafetkan ke daerah lain. Arak-arakan api obor Asian Games ini juga mengundang antusiasme ribuan masyarakat Yogyakarta yang datang untuk memenuhi jalan-jalan di kota Jogja dan melihat acara langka tersebut. Dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.